Salam Sayang Sabah bersama saya Dewiana Tenggolongon dalam berita Sayang Sabah. Upacara adat istiadat Monolob dan Monogit Akinabalu oleh etnik Dusun Tindal Tatagas dan Dalus Kampung Bangkahak Kota Belud telah dikendalikan pada hari ini. Upacara tersebut diadakan dengan penuh istiadat Bobolian dan diadakan selama 3 hari bermula pada hari ini di Resort Kiram Mosilau Kundasang. Matlamat dan objektif upacara itu diadakan adalah untuk berkomunikasi sambil memohon ampun serta keselamatan daripada penjaga Gunung Kinabalu, Aki Om Odu Nabalu, agar memberi perlindungan kepada penduduk daripada sebarang bencana alam. Upacara itu diketuai oleh Tindarama Aman Sirom Simbuna Oti Tarantap, 62 tahun dari Kampung Bangkahak Kota Belud, bersama dengan 6 rakannya memulakan acara memuli naik, membaca mentera dan memulangga kinoyonon membersihkan tempat. Setelah itu disusuli dengan upacara monolob dan narangkai dengan menyembelih 1 ekor kambing dan 5 ekor ayam putih dalam upacara tersebut. Antara kumpulan etnik yang terlibat dalam upacara itu termasuk etnik Tombonuo dari Pitas, Kimaragang Kota Marudu, Tobilung Kota Marudu, Dusun Tindal Kota Belud, dan Kadazan dari Kimanis dan Papar. Sekian laporan berita Sayang Sabah.